Jajaran pengurus DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama atau BKSAUA Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Senin 20 Juni 2022. Kunjungan tersebut dalam rangka studi banding BKSAUA Kota Bitung melihat moderasi beragama di Kota Yogyakarta sebagai kota toleran. Peserta terdiri dari tokoh 6 agama yang berjumlah 15 orang. Dalam sambutan pembukaan, Ketua DPW LDI Yogyakarta, Atus Syahbudin menekankan upaya-upaya untuk bersinergi dan berkolaborasi. Kini saatnya para penganut agama yang berbeda-beda memandang kelebihan yang dipunyai untuk disatukan, bukan saling mencela atau mengambil sikap permusuhan. Mendukung hal itu, Ketua BKSAUA Kota Bitung, Pendeta Venda Pengarepan, berharap kunjungan ini dapat meningkatkan silaturahim dan kerjasama antar agama yang diakui dan dijamin oleh pemerintah. Tapi bukan berarti bahwa perbedaan itu akan menjadi suatu pemicu untuk adanya perdebatan, adanya pertikaian, adanya perdebatan. Tapi dalam perbedaan itu, kita akan makan dengan tangan untuk memunculkan kehidupan yang saling mendukung, menghormati, dan menghargai. Dengan adanya moderasi beragama, setiap kota agama mampu meminimalisir gejala terjadinya perpecahan antar agama yang telah hidup dalam kerukunan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.